Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat sore. Kali ini kita akan menuju ke Candi Dukuh. Dan Candi Dukuh ini beralamat di Rawaboni, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Perjalanannya cukup tinggi, guys. Menuju Candi Dukuh ini cukup lumayan tinggi. Dekat Rawa Bening. Pemirsa, lumayan licin. Aduh. Alhamdulillah sampai juga, pemirsa. Dan di belakang saya ini adalah sebuah candi, yaitu yang bernama Candi Dukuh. Dan Candi Dukuh ini berada di Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan sebelum menuju Candi Dukuh, mohon dukungan teman-teman dan pemirsa semua, subscribe channel ini, dan jika ada kritik dan saran bisa tinggalkan di kolom komentar, ya. Oke, mari kita menuju ke Candi Dukuh. Candi Dukuh adalah candi yang terletak di daerah Jawa Tengah. Tepatnya lokasi Candi Dukuh ini berada Desa Rawaboni, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Candi Dukuh ini dikenal juga sebagai Candi Brawijaya, karena diduga pada zaman dahulu, candi ini merupakan sebuah tempat yang digunakan Raja Majapahit, yaitu Brawijaya, untuk melakukan pertapaan.
Candi Duku ini merupakan hasil artefak dari reruntuhan sebuah candi Hindu di tepi Rawa Pening Ambarawa. Menurut penduduk sekitar, candi ini adalah peninggalan Prabu Brawijaya V, namun melihat artefaknya candi ini dibangun sekitar abad ke-9, atau pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Menurut warga sekitar candi, candi ini pertamanya dulu ada beberapa buah arca yang cukup banyak, yang berada di kawasan Candi Duku ini. Akan tetapi, sekarang arca-arca tersebut hilang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada saat ini, keberadaan candi ini di bawah pengawasan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, BP3, Jawa Tengah, dan terdapat pos penjagaan beserta juru kunci yang bertugas memelihara candi, dan juga memberi penjelasan kepada wisatawan atau pengunjung yang datang. Pemirsa, demikian tadi sekilas sejarah Candi Dukuh. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, kami tunggu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.